Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan keluarga Kido. Gimana kabar semuanya? Tentu baik-baik aja ya. Amin. Nah, masak-masak sekarang Bude itu masak-masak ya, rutinitas setiap hari ya. Ibu rumah tangga itu ya pasti masak. Tapi Ibu Bude juga bekerja juga di warung ya. Tapi ini masak untuk menu harian, yaitu tumis labu air ya. Ini ada bawang merah, bawang putih, lombok, sama salam, laos, tomat ya. Tumis-tumis sampai harum. Nanti ini labunya. Tumis labu air saja ya. Tumis-tumis sampai harum. Di tempatnya Bude ini sudah 3 hari ini hujan terus ya. Nih. Hujan ya, mendung sana. Jemur-jemur kain lap sampai enggak kering. Aduh, tokian lombok eh. Tumis-tumis sampai harum. Setelah harum, kasih masuk labunya. Dapurnya Bude masih berantakan ya, belum bersih karena Bude kerja sendiri hari ini. Akhirnya mateng ya, karena disambil laden di depan sana banyak orang makan. Udah kasih mati kompor dulu. Tumis labu putih ya atau labu air, sekarang bikin dadar. Tumisnya sudah mateng, ganti telur dadar. Tumisnya ya harum-harum. Kita yulin guys. Cantiknya warnanya. Telur dadar sama goreng tahu ya. Jadi tahunya sudah matang. Sekarang ganti telurnya ya. Telurnya belum matang. Telurnya tebal sekali Bude, kayak puyung heh. Iya, karena ini tadi kan pakai daun bawang ya, jadi hampir mirip puyung heh sudah. Wah, tebal sekali. Di luar sana banyak orang makan ya, makanya Bude tak sambil-sambil. Goreng tahu sudah matang. Ini adalah tahu kesukaan Bude ya. Bude itu sukanya tuh tahu digoreng agak asin-asin. Nah, ini nanti itu sudah enak sekali. Wah, dadarnya sampai mekar. Ini tadi kasih tepung sajiku ya. Tepung sajiku sekitar 1,5 sendok saja sudah bagus ya, supaya tidak lembek sekali. Belum kering ya, jangan dibalik. Kalau belum kering sudah dibalik itu nanti hancur ya. Kalau bikin dadar itulah caranya Bude. Kalau bikin telur dadar kalau belum kering di bawah jangan dibalik, nanti pecah ya. Jadi tidak kelihatan bulat gitu, nanti pecah. Kalau ini biarkan sampai matang dulu, sampai dia mengembang gini ya, mekar-mekar gini kayak bunga matahari. Kita balik ya, 1, 2, 3 langsung mak deket buluk gitu. Nah, matang ya akhirnya. Sudah matang ya. Jadi kalau sudah kering begini enak ya, dibalik enggak pecah. Nanti tinggal dipotong karena Bapak Koyo lagi goreng-goreng. Hujan lagi ya tempatnya Bude. Wah, mendungnya gelap sekali di atas sana. Mendung-mendung tempatnya Bude, hujan lagi. Nah, sudah matang menu sederhana Bude. Udah cukup segini aja videonya Bude, nanti disambung lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe keluarga Bude. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.